tempat wisata, destinasi wisata yang berketempatan di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, yaitu Monumen Fluvial. Oke guys, sebelum kita melihat bagaimana destinasi yang ada di sini, alangkah baiknya kita kenali dulu sejarah yang ada di sini. Karena selain tempat wisata, ini adalah tempat yang sangat bersejarah di Kabupaten Ngawi. Oke lanjut aja langsung, ikuti aku. Monumen Suryo merupakan sebuah destinasi wisata sekaligus monumen bersejarah yang terletak di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Monumen Suryo ini diresmikan oleh Pangdam 8 Brawijaya, Mayjen TNI Witarmin pada 28 Oktober 1975. Walaupun hanya berbentuk monumen, bangunan ini penuh dengan sejarah yang harus tetap diingat khususnya oleh masyarakat Ngawi sendiri. Monumen ini dibangun sebagai tanda kehormatan khususnya dari masyarakat Kabupaten Ngawi serta secara umum oleh masyarakat Jawa Timur kepada tokoh gubernur pertama Jawa Timur yaitu R.M. Suryo. R.M. Suryo meninggal dunia akibat insiden PKI Partai Komunis Indonesia yang terjadi pada tahun 1948. Gubernur pertama Jawa Timur ini merupakan salah satu target penculikan oknum PKI yang kemudian dibunuh secara tragis di tengah hutan Ketunggalar, Ngawi. Alasan didirikannya Monumen Suryo ini tak lain ialah karena kebiadaban PKI. Sejarah mencatat pada tanggal 10 September 1948, Gubernur Jawa Timur pertama Raden Mas Tumenggung Aryo Suryo, RMTA Suryo, bersama dua perwira polisi dihadang oleh pasukan pemberontak dari Partai Komunis Indonesia. Lalu mobilnya dibakar dan sekarang ini tempat kejadian di mana beliau dihadang dan juga mobilnya dibakar telah dijadikan sebuah tugu kecil. Berketempatan di arah seberang Monumen Suryo dengan jarak 200 meter dari Monumen Suryo itu sendiri. Ketiganya lalu dikelanjangi dan dibunuh di dalam hutan. Barulah saat keesokan harinya, jasadnya ditemukan oleh seorang pencari kayu bakar. Itulah sejarah yang menarik perhatian para pengunjung yang ada di Monumen Suryo ini. Tak hanya menyuguhkan cerita sejarah, tempat wisata ini juga memiliki daya tarik tersendiri. Sehingga banyak orang yang ingin berkunjung kemari hanya untuk menikmati suasana bersama keluarga ataupun menikmati keindahan alam yang masih asli. Sehingga tempat ini pun juga dikelola dengan baik. Untuk destinasi selanjutnya, mari ikuti kelanjutan video ini. Awalnya pengelolaan Monumen Gubernur Suryo dilakukan sendiri oleh KPH Ngawi, setelah itu dilakukan bersama antara Perhutani KPH Ngawi dengan Pemkab Ngawi. Lalu baru-baru ini pengelolaannya diambil alih oleh pihak swasta yaitu CV Hergo Dumila Group yang menjadikan tempat wisata ini berubah lebih sangat menarik dan banyak dilakukan renovasi serta dijadikan sebagai tempat wisata yang berbayar karena banyaknya perubahan yang lebih baik. Di dalam monumen ini banyak sekali tanaman, pepohonan, dan bunga-bunga yang sangat banyak membuatnya terlihat indah, sejuk, dan asri. Sangat cocok dinikmati oleh para pengunjung yang menyukai keindahan seperti ini. Suasananya sangat menenangkan dan ceria. Di sana juga terdapat pancuran air, sangat cocok untuk berfoto-foto di sini. Tak hanya itu, banyak sekali spot foto yang sangat kekinian yang disediakan. Sehingga banyak para remaja yang tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Disediakan banyak gazebo, keran air, serta tong sampah yang membuat kita semakin nyaman untuk berwisata ataupun hanya sekedar berkunjung untuk istirahat, dan area luar maupun dalamnya juga cocok untuk para pengendara sepeda dan untuk jogging. Tak hanya sebagai kenangan sejarah, Monumen Suryo juga memiliki tempat penangkaran rusa dan pasar burung. Setidaknya terdapat sekitar 21 ekor rusa dan 57 kios pasar dengan berbagai macam jenis burung. Fasilitas yang disediakan pun cukup banyak, terdapat gazebo, pendopo di sekitar monumen, spot foto yang unik, area parkir yang cukup luas, musola, taman bermain, taman bunga, kios makanan yang cukup banyak, dan toilet, serta tempat penangkaran rusa dan pasar burung yang cukup terkenal. Sudah perjalanan kita di tempat ini, jangan lupa kalian kalau mau ke Ngawi mampir ke Monumen Suryo, ke tempat wisata ini. Selain tempatnya yang begitu indah, tempat ini memiliki daya tarik sendiri buat kalian yang ingin pergi bersama keluarga, berlibur bersama pasangan ataupun teman-teman kalian. Tempat ini sangat cocok sekali, juga menyediakan banyak sekali spot foto yang unik buat kalian. Oke, selesai sudah. Sebelum closing, aku mau ajak kalian untuk jangan lupa subscribe YouTube channel ini dan juga like, comment, dan share ke teman-teman kalian biar mereka tahu tempat-tempat wisata
wisata yang sangat cocok mereka kunjungi saat tengah. Oke, thanks for watching guys.